Baik, daripada sekian banyak negara Islam, 1.9 bilion umat Islam, hampir 95% sudah ratify atau menerima ICERD, termasuk Saudi Arabia, termasuk apa nama ni, Indonesia dan sebagainya. Kenapa PAS menganggap bahawa kita tidak tidak berbuat demikian? Ya. Majoriti negara Islam sebenarnya tidak menghayati Islam sepenuhnya. Ya. Bukan tidak demokratik. Ya. Kebanyakan negara yang mengamalkan kononnya menerima aset ini diktatorship. Sama ada tentera yang memerintah atau monarki yang tak ada pilihan raya langsung. Lebih teruk pada Malaysia lagi. Lebih pada diskriminasi lagi. Alhamdulillah kita lebih baik. Walaupun saya tak setuju lah dengan UMNO ni. Tapi ada tempat lebih baik pada orang lain. Baik. Apa sebenarnya matlamat pembabitan PAS dalam misalnya demonstrasi baru ni ataupun dalam perhimpunan menentang ICERD ni, Datuk Seri? Saya tersentuh di sana ada satu permainan politik. Mengapa mereka menugaskan seorang menteri Hindu untuk membawa isu ini di parlimen? Dia menteri yang yang berkaitan dengan perpaduan negara yang tak menasabah, dia tugas dengan Tuhan Hindu. Satu tugas yang sangat yang sangat tidak menasabah. Saya tertarik dengan tulisan mantan Ketua Hakim Tun Amir. Tulisan dia, benda yang tak menasabah. Dan kita merasakan bahawa aset ni kalau kita terima, samalah dengan sejarah kita menerima perjanjian Bangko. Kita terima perjanjian-perjanjian di negeri-negeri tanah Melayu di atas nama yang baik, tetapi untuk memberi ruang untuk campur tangan dan mengubah hal-hal yang lain. Okey, Datuk Seri, katalah kita mengambil semangat kebaikan daripada apa yang Datuk Seri babitkan dalam soal demonstrasi ataupun perhimpunan itu ya. Tetapi mengapakah setiausaha Majlis Syura PAS Datuk Dr. Muhammad Zawawi yang membawakan doa pada pengakhiran perhimpunan itu, antara lain mendoakan agar hayat Kerajaan Pakatan Harapan tidak panjang? Apa komen? Betulkan saya kalau saya salah. Apa komen Datuk Seri dalam soal ini? Komen saya, kalau Pakatan Harapan dia melaksanakan perkara yang betul, dia tunai janji tepat, tak perlu takut pada doa ini. Okey. Dan bagaimana, yalah, maksudnya apakah satu lagi perkara yang saya nak tanyakan Datuk Seri tentang soal apa nama ni, pimpinan PAS ya, sebahagiannya yang ataupun ahli parti PAS yang keluar daripada PAS, dan apakah PAS tidak terkilan dengan hilangnya banyak tokoh, terutamanya tokoh-tokoh ilmuan dan profesional dalam PAS yang keluar untuk membuat parti baru yang namanya Amanah? Kita bersyukur kerana mereka ialah mereka yang menjadi masalah pada PAS. Mereka yang mahu membawa satu agenda yang lain daripada prinsip, dasar, konsep dan matlamat perjuangan kita. Nak membuat satu perubahan yang tidak selaras dengan perjuangan parti. Dan apalagi kita melihat mereka ini terlibat di dalam nak mengubah kepimpinan parti melalui muktamar. Dan mereka kalah dalam muktamar. Selepas kalah dalam muktamar, dibentuk parti baru. Kalau mereka jujur dengan parti, mereka tak keluar daripada parti. Kita pernah lihat bagaimana almarhum almarhum Dr. Jabar Elias yang tak dipilih menjadi presiden parti. Dia terus berkhidmat parti. Almarhum Ustaz Hasan Syukri, timbalan presiden, tak dipilih, terus menjadi khodam berparti. Dalam UMNO ada banyak macam itu. Datuk Seri, apa nama ni, dari segi jumlah mereka agak ramai, dan akibat daripada itu dalam pilihan raya tahun 2018 Parti Amanah dapat 11 kerusi berbanding dengan PAS hanya 18. Dan apakah itu juga menggambarkan bahawa sasaran awal PAS untuk mendapat 40 kerusi, maksudnya sasarannya lah untuk dapat 40 kerusi gagal? Tak dinafi, jumlah kerusi sangat penting. Yang penting ialah suara parti dalam parlimen ini sangat penting. Walaupun dalam tahun 55 PAS hanya punya satu kerusi saja pembangkang di masa itu, tetapi membuat kerusi yang sangat bermakna. Sehingga kita berjaya menyedarkan UMNO di masa itu meletakkan Islam dalam perlembagaan. Tak ada makna kerusi kita banyak, tapi suara Islam terlalu kuat. Dan kita dapat menyaksikan bagaimana mereka yang terlibat dalam Amanah itu tidak boleh tidak berani menyuarakan pandangan Islam
terhadap rakan-rakan mereka yang daripada kalangan lain. Okey. Datuk Seri, kemudian kalau kita perhatikan juga bahawa apakah ini menunjukkan bahawa PAS tidak menghargai golongan profesional yang dikaitkan dengan kelompok yang keluar daripada PAS ni? PAS tidak hilang golongan profesional. Sebab orang mengatakan bahawa ada dua kelompok, satu kelompok ulama, satu kelompok profesional ataupun grup Erdogan ke apa istilahnya ya. Apa pandangan Datuk Seri? Yang pertama tentang profesional, kita kena sedar penubuhan PAS melibatkan profesional sejak awal. Penubuhan PAS ni bukan sahaja melibatkan ulama seperti Dr. Mahnudin, Haji Ahmad Fuad, termasuk Dr. Jabir Elias, Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Kuoma, termasuklah lain-lain lagi, Amruddin Baki, sama mendukung PAS. Saya sebut walaupun tak ada nama pada masa itu. Ini kerajaan profesional. Kita tak hilang. Dan kita tidak hilang dengan hilang ini, diganti lebih banyak lagi. Kerana PAS mempunyai satu akar tunjang yang kukuh dan kuat. Macam pokok yang tunjang dia kuat, kalau pokok tunjang dia kuat, kalau dicantah dahan dia, dia akan tumbuh tunas. Tunas tak satu. Satu dahan dipotong, tunas 10 tumbuh. Ini wujud dalam PAS. Okey, Datuk Seri, kalau kita perhatikan, dalam tahun 2013 PAS terbabit dalam Pakatan Rakyat ketika itu sebagai sekutu untuk memerangi UMNO dan Barisan Nasional. Banyak orang bertanya, ini peluang keemasan untuk PAS bersama-sama dalam kerajaan dalam tahun 2018 dengan sentimen penolakan terhadap barisan sebelum pilihan raya lagi. Kenapa kali ini tidak? Matlamat kita bukan sekadar menyertai kerajaan. Bukan untuk menang, tapi mengisi kemenangan itu. Apa kita boleh buat setelah kita mencapai kemenangan? Tidak ada arti kita dalam kerajaan, kita tak ada kuasa nak buat sesuatu. Kemudian saya rasa bahawa salah satu daripada komen pada ketika itu ialah bahawa mungkin faktornya adalah kerana faktor Tun Mahathir. Datuk Seri setuju dengan pandangan itu? Saya tak mahukum Tun Mahathir. Tun, dia ada peranan dia menjadi Perdana Menteri dalam tempoh yang panjang. Kemudian dia sambung balik Perdana Menteri. Orang lain tak jadi Perdana Menteri lagi. Bau andaian. Dia sudah berlaku. Kita sedar ada kelemahan-kelemahan dia. Dan ada kebaikan dia, kita kena sedar. Saya tak mahu sentuh pasal Tun ini. Apa yang penting, kita tak terikat dengan Tun. Kita ada jati diri kita sendiri. Ada kekuatan kita. Sebab itulah pilihan raya bawah ini, kita mengambil jalan tengah, tidak bersama dengan BN, tak bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam wawancara saya dengan Tun Mahathir baru-baru ini, dan kemudian selepas itu ada beberapa kenyataan, nampaknya Datuk Seri dengan dia bersetuju hanya tentang dua perkara saja. Yang pertama tentang tidak rectify ICERD atau ISERD. Yang kedua adalah tentang tak bersetuju dengan pilihan raya PBT. Nampak dua perkara tu je setuju. Ada apa komen Datuk Seri? Dua perkara, satu noktah yang sangat penting untuk menemukan kita. Yang penting kita bertemu dulu. Kita bertemu dulu. Selepas itu boleh dipanjangkan lagi. Boleh dipanjangkan lagi. Apa yang membimbang, tak ada pertemuan. Titik pertemuan tu tak ada. Ini yang menyulitkan. Kalau ada titik pertemuan, dengan ada pertemuan ini, kita boleh bincang banyak benda-benda lain. Tapi Datuk Seri tahu pandangan ataupun komen Tun Mahathir tentang PAS selama ini. Apakah Datuk Seri rasa masih ada peluang untuk interaksi ataupun untuk pertemuan yang Datuk Seri bangkitkan itu? Kalau Tun banyak komen tentang PAS, saya pun banyak komen tentang Tun juga masa dulu. Sama-sama komen. Jadi tolak-tolak campur ini, kita ambil yang positif, kita tolak yang negatif. Agak-agak kalau sekarang ni lah saya bagi peluang kepada Datuk Seri untuk bagi nasihat kepada Tun Mahathir. Apa nasihat Datuk Seri agak? Saya bukan sahaja saya perlu nasihat pada Tun. Tun juga perlu nasihat pada saya. Perlu. Nasihat nanti perlu antara satu sama lain. Okey, apa satu lagi saya nak tanyakan tentang pandangan orang tentang kedudukan PAS dalam Kelantan misalnya. Ada pandangan mengatakan setelah 29 tahun PAS memerintah, adakah itu model sebuah negeri yang maju, yang berkembang dan makmur? Apakah itu yang Datuk Seri rasa bahawa boleh digunakan kalau PAS menang dalam memenangi negeri-negeri yang lain? Orang Kelantan dia bijak.
dalam menghayati politik negara. Kita kena sedar negara kita mengamalkan konsep federalisme. Ada bidang kuasa negeri, bidang kuasa pusat. Jadi dia menang di negeri, tumpu negeri saja. Pusat, pusat buat kerja. Dengan sebab itu jalan raya ada di Kelantan, airport ada di Kelantan, banyak projek pusat ada di Kelantan. Tak ada masalah. Jadi ditumpu pada negeri saja. Saudara.